back lagi dengan KSC. Karena ini kita tidak di kantor, tidak di studio, tidak di tempat custom. Karena ini kita berada di Malioboro. Tepatnya di 0 km. Nah, kali ini kita, ya saya sudah bawa sepatu ya. Kali ini kita mau ngapain? Kita mau meng-custom sepatu Vans slip-on. Ini berbahan kanvas ya. Ini mau di-custom gambar apa, Mas? Mau gambar wayang kita, Warkudara. Gambar wayang, Warkudara. Warkudara itu salah satu tokoh pewayangan ya. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak aja kali ya. Oke, seperti repin-repin pada biasanya, karena ini di bahan kanvas berarti nggak perlu pakai preparer, nggak perlu pakai apa lagi ya. Solvent itu perlu tapi nanti, kondisional aja. Yang jelas nggak perlu pakai preparer karena di bahan kanvas. Ini nanti langsung proses awalnya adalah didasari dengan warna putih terlebih dahulu. Setelah didasari dengan warna putih, baru dilanjutkan dengan warna-warna lainnya. Nah, kayaknya sih yang bisa saya jelaskan itu aja ya. Sisanya kita nonton aja langsung dari pelukisnya aja, oke? Oke, di layer kedua ini kita tambahin warna hitam untuk rambutnya, kita sisain dikit putihnya nanti buat meng-outline, betul ya? Oh. Apa itu udah jadi outline? Belum. Oh, belum jadi outline. Terus kita sekarang ke warna kuning. Untuk warna kuning ini untuk apa nih, Pak? Buat wayangnya dulu. Oh, wayangnya. Badan wayangnya. Badan kan? Wayangnya. Kuning dicampur coklat ya, Pak ya? Jadi ya. Gimana, Pak? Oh, badannya gitu ya, Pak ya? Hmm? Badannya begitu? Enggak. Oke. Guys, di bagian midsole kita akan mengecat juga, jadi kayaknya perlu preparer, bukan kayaknya ya, emang fix perlu preparer. Kita oleskan dulu, habis itu langsung gas kita cat atau custom.
Ya, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi beda tempat ya, karena kemarin itu malam banget. Jadi ini adalah hasilnya. Nanti kalian bisa lihat beauty shotnya. Di sini kita itu memakai beberapa warna ya, ada biru, putih, coklat, krem, hitam, dan kayaknya sih udah itu aja, warna-warnanya tinggal dicampur. Nah, kemarin artis kita atau seniman kita itu menggunakan solvent, tapi tidak sesuai anjuran kita. Nah, dia itu menggunakan solventnya jadi dituangin dalam paletnya, lalu si apa namanya catnya itu juga dituangin dalam situ, jadi dia mencocolkan kuas ke solvent, habis itu dicampur di paletnya. Itu juga bisa sih, jadi tergantung selera aja. Cuman kalau teman-teman mau pakai sesuai anjuran itu biasanya 1:1 atau kalau enggak 1:2. Satu untuk leather pen dan 2 untuk solventnya. Nah, di sini kita untuk di bagian midsole-nya, di midsole-nya ini kita menggunakan preparer tentu saja. Setelah di preparer baru kita tumpuk warnanya gitu. Nah, ini semua juga jangan lupa di finisher ya, kalau sudah kering ya, sudah seperti ini nih, sudah bisa dipastikan kering, langsung aja di finisher. Oke, sekian aja sih, kita custom sepatu slip-on fans ya ini ya, slip-on fans dengan karakter Werkudara. Jadi gitu aja, bagi kamu yang mau request-request lagi kita mau custom apa dan di mana, langsung aja di DM atau komen di bawah. Kayak gitu aja dari kita, yang mau like silahkan like, yang mau komen silahkan komen, stay kreatif dan salam galeris.